kita pun dalam hidup kita ni, kita cari jalan mana yang nak suruh boleh tackle Allah. Dia panggil. Kalau kita sebut, kalau boleh tarik perhatian Allah untuk diri kita ni, satu nikmat yang besar dalam hidup kita. Kenapa? Bila kita di akhirat nanti, Allah akan turunkan rahmat ni, kesempurnaan rahmat dengan dimasukkan di dalam syurga Allah SWT. Rasulullah sebut, semua umat aku masuk dalam syurga, semua masuk dalam syurga dengan rahmat Allah. Sahabat-sahabat tersebut pada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, bahkan kamu Rasulullah. Rasulullah jawab, wala ana, bahkan aku. Aku pun ni pun hidup ni masuk dalam syurga pun dengan rahmat Allah. Demikian juga kita. Rasulullah dia ajar macam mana nak tarik perhatian Allah. Macam mana kita nak suruh dapat rahmat Allah ini dalam hidup. Rasulullah ajar banyak cara. Tapi salah satu cara, selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara dalam hidup kita ni apa dia? Taubat yang berterusan. Ini semua ni tarik rahmat Allah. Angkat tangan kan. Menggigil-gigil tangan. Tangan kita ni. Bergetar tu badan. Tak sebut pun mulut. Tak boleh nak sebut. Kenapa tak boleh sebut? Banyak sangat dosa ya Allah. Banyak sangat dosa. Tak boleh nak sebut. Ngalir je air mata. Rahmat Allah mencurah-curah turun. Di atas apa dia? Di atas kita mengakui dan mengiktiraf kelemahan diri kita, kita dengan Allah SWT. Itu di antara benda yang diajar demikian. Dalam sebahagian riwayat daripada Abu Hurairah, pada hari kiamat, rahmat yang satu dikembalikan pada nikmat yang 99. Maka ia genap menjadi 100. Oleh yang demikian, dirahmatilah dengan para hambanya pada hari kiamat nanti. 99 rahmat Allah, nikmat-nikmat yang Allah bagi atas dunia ni, 99 nikmat. Ulama-ulama sebut demikian. Daripada 99 nikmat yang Allah bagi, 99 juga ujian yang kita kena lalui. Sebab tu nama Allah 99. Kalau kita gabung-gabung kan, gabung-gabung-gabung nikmat ni, orang tanya, nikmat keluarga, nikmat itu, nikmat rumah tangga, nikmat dalam kerjaya, nikmat, semua nikmat-nikmat gabung-gabung ada 99 je nikmat Allah. Daripada 99 ni, 99 juga masalah hidup atas dunia. 99 je masalah hidup atas dunia ni. Kalau kita gabung-gabung-gabung masalah hidup ni 99. Lalu Allah jadikan 99 nama Allah. 99 nama Allah ini dengan tujuan apa dia? Tujuan untuk kamu ulang, sebut. Sebut dan kamu ulang, kamu ingat dan kamu tahu fungsi dia. Fungsi nama-nama Allah 99 ini. Kamu gunakan dalam hidup kamu. Dalam hidup kamu ni. Bila nak sempurnakan sampai di akhirat, Allah sempurnakan yang ke-100. Yang ke-100 tu apa dia? Rahmat Allah. Rahmat Allah disempurnakan pada, maka ia genapkan menjadi 100. Oleh yang demikian dirahmati dengan para hambanya pada hari kiamat. Maksudnya demikian. Allah ambil semua nikmat-nikmat tadi, kemudian dikira dengan ujian-ujian hidup kita ni, kemudian sampai di akhirat, Allah gunakan rahmat dia masuk syurga Allah SWT. Itu cara demikian pada diri kita. Sebab tu kalau kita dapat nikmat apa saja pun, sebutlah nama-nama Allah. Ya sabur, ya sabur. Kita dapat nikmat. Misal contohnya, nikmat apa dia? Nikmat tenang. Keluarga kita ni tenang. Pasangan hidup kita ni tenang. Kita pun sebut, ya sabur. Wahai Tuhan yang sentiasa menjadikan penyabar dalam diri kita. Ya sabur. Jangan kita nampak waktu mana kena ujian je, baru kita sebut nama Allah. Sebutlah nama Allah di waktu mana kita menikmati nikmat. Sebutlah nama Allah di waktu mana kita diuji dengan ujian. Ramai orang faham, bila kena ujian baru sebut nama Allah. Bukan begitu. Dalam hidup kita ni, sebut nama Allah ni di saat mana kita menikmati nikmat-nikmat Allah. Dalam hidup kita kan, dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita tengok tenang je rumah tangga kita. Tenang ni, kita pun sebut, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Tuhan yang melapangkan kekeluargaan ini. Wahai Tuhan yang melapangkan kekeluargaan ini. Kita pun ulang nama-nama Allah. Kita tengok rezeki banyak kan. Rezeki yang Allah bagi itu, min haisula yahtasib. Banyak sangat rumah tangga kita ni kan. Pergi ke dapur, tengok-tengok ada buah-buahan kat dapur. Disebut alim ulama sebut, mana-mana rumah yang ada buah-buahan di dapur dia, tanda rumah tangga dia bahagia.